Pak Sobirin, kita masuk lagi ke bagian kedua. Season kedua. Bagian kedua, apa tadi? Saya jadi penasaran juga, gitu, ingin bertanya. Kenapa sih, Pak, kita harus memilih hari baik gitu? Padahal kan, Pak, tapi kepikir lagi kembali nih, pikiran sederhana gitu. Semua hari kan baik diciptakan oleh yang kita katakanlah yang kuasa gitu. Lalu sampai di wilayah Nusantara ini atau dalam tradisi Aboge itu sendiri, apa yang melandasi harus memilih hari baik, hari naas segala macam. Sebenarnya ada pesan-pesan leluhur apa di situ, Pak, hingga kita harus memilih hari untuk nikah, untuk mendirikan rumah, sampai tadi itu bahkan sampai untuk melakukan, mohon maaf, hubungan suami istri itu semua ada langkah-langkah yang tertata seperti itu, Pak. Izin, Pak, ini saya dekatkan dikit nih biar itu geser. Jadi kalau apa kita geser sana. Kayaknya mending turunin aja dulu. Oke, sip. Ya, jadi kayak gini, Mas. Jadi agak singkat gitu, Pak. Kenapa kok hari itu semua baik terus memilih di situ kan orang Aboge, orang Jawa juga sebelumnya sudah dihitung adanya Sri Lunggu Dunya Lara Pati. Ini cabut aja nih, Pak, taruh di sini, iya, Pak. Iya. Cabut aja nih. Iya. Oke. Jadi di iya. Situ jelas semua punya tujuan dan punya cita-cita. Jadi dengan dihitungnya nanti ya yang jauh, yang jelas di sini mau nandur, di sini mau usaha, itu kepingin usahanya berhasil. Terus kepingin sehat selalu. Nah, terkait dengan kematian itu sudah ajal. Tapi di situ adanya perhitungan hari dan waktunya dan rangkepnya itu untuk menghitung memang. Jadi berdasarkan hari dan waktunya dan rangkepnya itu memang untuk menghitung. Jadi belum bakal, belum bisa menghitung ketika belum tahu dengan harinya, dengan rangkepnya, apalagi waktunya. Makanya bisa terjadi orang tidak menghitung gegabah itu mereka tidak tahu dengan adanya hitungan hari dan rangkepnya. Setelah ada hitungan tahu ini hari, ini rangkep, ini naptunya ketemu sekian, deh itu sudah nanti ketemu. Oh, ini perhitungan yang lebih baik. Ini dan perhitungan yang kurang baik. Seneng kayak gitu. Nah, itu semua berdasarkan dengan angka kelahiran. Yang kelahiran kan hari 7. Hari 7, rangkep 5, tahun 8, itu kan untuk menghitung, Mas Dori. Gitu. Jadi, makanya tadi aku ngomong, ini harus dipelajari, paham hari dulu, paham bulan, paham tahun. Itu sebagai pondasinya. Nah, kita mau ngitung apapun, itu sumbernya adalah hari. Nah, hari itu juga termasuk kembalinya ke kelahiran. Nah, kelahiran nanti juga kembalinya ke bulan, terus ke tahun. Iya, jadi tahun, bulan, terus hari, terus naas. Naas itu sudah tingkat tinggi, tapi untuk halusnya ya kita tetap harus berbakti pada orang tua. Berbakti itu bukan hanya ketika
hidup. kita masih berhubungan langsung, masih di dunia. Ketika kita sudah pisah dengan orang tua sudah dipundut, sudah meninggal dunia, apa kita tidak terus hubungan? Tetap terus hubungan. Pemahaman-pemahaman yang sudah putus itu yang punya anggapan bahwa saya hidup sendiri. Kalau kalau memang mempunyai pemikiran bahwa saya ini terah dari sana, saya turunan dari sana, orang tua saya dulu nekuni tentang ini, orang tua dulu seperti itu, saya harus berusaha untuk apa yang dulu orang tua saya bisa, terus saya bisa nambah lagi. Dulu orang tua saya belum sarjana, misalnya ya, saat sekarang anaknya paling tidak harus sarjana seperti itu. Ya, Nah, untuk munculnya hitungan-hitungan itu kan berdasarkan mungkin apa penelitian atau laku itu seperti itu apa bagaimana munculnya hitungan kok kalau ini ketemu sekian biasanya seperti ini ketemu sekian biasanya seperti ini berarti itu kan dari luar kita memang dengan laku tertentu mungkin meneliti alam bagaimana dan sebagainya akhirnya muncul hitungan-hitungan untuk praktisnya apa agar generasi itu bisa bisa membaca membaca alam biar selaras dengan alam atau bagaimana itu. Oh iya, itu pasti. Soniki sekarang bukan hanya hitungan pada diri kita masing-masing. Lah hitungan cuaca sudah jelas kok. Lah sekarang yang jelas bisa dipahami secara kasat mata. Dulu menghitung, oh mangsa kesongo. Terus dari perhitungan mangsa rolas ke mangsa siji, masa 12 ke masa 1 itu langsung cuaca langsung beda langsung ngalih itu yang sudah jelas bisa dipahami seorang oh ini masa 12 ke masa 1 ternyata sudah dingin banget itu yang sudah gampang dipahami apalagi perhitungan yang berhubungan dengan diri kita. Kadang hanya saja kita tidak memahami seperti itu, tidak jeli. Termasuk salah satu kearifan lokal yang di sini masih ada itu kalau mau nebang kayu itu kan ada hitungan harinya ya. Oh iya Misal itu misal Mas. bambu itu biasanya kalau musim apa kan orang sini tidak nebang bambu. Alasannya mungkin kena apa itu rayap atau Rayap, apa rayap, mudah, harinya. mudah kena rayap. Iya, beripik Mas itu sing Mas Anu Gus Ipin sama Mas Dori pengen membuktikan ketika masa 12 atau masa 9 atau masa 10 di atas masa ketujuh lah. Di atas masa ketujuh sampai tanggal 12 sampai masa 12 nebang bambu, bambu ampel maupun bambu yang biasa bikin usuk atau kayu. Dengan masa 1 itu kalau masa 1 sampai 2 sampai ke 6 itu langsung apa itu bubuk-bubuk itu loh rayap, ya, rayap. Iya iya semacam rayap tapi di dalam nggak ya, tahu ya. Iya di dalam lembut-lembut semacam kopi itu kelihatan halus banget tapi nyerangnya mengerikan oh iya ya, itu jadi orang dulu terlihat lembut makanya untuk ngatasi barang yang lembut itu dengan hitung mengatasi dengan barang yang lembut beribik itu lembut beda dengan kebangbung yang makan itu kumbang sebab kumbang oh oke okay. Hari ini nebang ini hari besok nebang ini itu sudah bisa jejer ini kok dimakan kumbang ini kok enggak sambungan oke okay, ternyata dia tiba kumbang kayak gitu oh ini beribik itu salah satu hitungan yang kasat mata bisa dilihat tapi ketika pada diri kita hitungan dengan neptu kelahiran itu jarang banget. Sampai hari ini yang sering banget sudah gampang baca negor pring ya jangan sekarang, nebang pring jangan sekarang sebab sekarang wayahe mangsa nom. Kayak gitu. Itu larinya baru ke bambu. Bambu, kayu, bangunan-bangunan. Kerupuk, iya itu Pak Ujang. Tapi ketika lari ke makan diri rayap. kita itu sangat
Kadang-kadang manusia itu bisa hanya ya pastine Gusti Allah kayak gitu. Ya pastine Gusti Allah anggar masa karo negor gitu loh. Negor ampel ya 3 bulan wis jadi kopi. Itu mungkin kronologis itu jadi dipahami oleh orang ini hari baik, ini hari buruk. Hanya seperti itu. Iya, Mas. Iyalah itulah kenapa harus memilih itu yang fakta mudah. Ya. Berarti intinya sesinya Mas Dori, jadi terkait dengan kenapa kok orang Jawa dulu mewariskan ada hari baik dan ada hari naas. Nah ini sebetulnya memang untuk agar anak cucu itu selalu eling lan waspodo. Jadi bentuk menentukan hari baik dan hari buruk itu sebagai bentuk eling lan waspodo itu, sehingga agar kita itu sebagai bentuk ikhtiar usaha. Nah, jadi salah satu bentuk usaha ikhtiar itu dengan menentukan itu. Nah, salah satu contoh tadi hal-hal yang memang secara ilmiah itu bisa dibuktikan. Contoh, kalau orang di Jawa itu membangun rumah itu selalu setelah mondasi itu ada yang namanya ngicek tanah. Itu apa ya? Tanahnya diinjek oleh orang-orang yang ahli di bidang itulah. Ahli di bidang itulah ya. Nah, itu ternyata iya, itu yang saya cermati itu dia selalu menggunakan apa ya, bambu yang ditaruh air. Itu untuk membuktikan nanti besok paginya itu dilihat di situ banyak sumber mata air atau tidak. Bahkan kalau memang ternyata itu di bawahnya itu sumber mata air, itu di situ bahasanya embun ya. Nah, itu sangat berbahaya kalau nanti dijadikan sebuah kamar untuk hari-hari ditiduri dan sebagainya gitu. Makanya dulu bisa disiasati dengan apa, blandar ya apa, makanya nggak boleh tidur di bawah blandar. Nah, sunduk salah satu itu sunduk ya. Iya, sunduk ya. sama molo. Sunduk sama molo. Untuk penanda ya. Jangan di situ. Itu salah satu. Sunduk sama molo. Seandainya itu sehingga nanti terus masih belum ada keyakinan bagi yang ahli itu, itu dilanjutkan dengan menanam pohon pisang. Jangan langsung dibuat rumah langsung, tapi pohon pisang dulu suruh nanam. Bahkan kadang ada yang setahun baru dibangun kayak gitu. Iya. Dan yakin kalau di situ pohon pisang itu nggak tumbuh, berarti di dalam tanah itu ada racun atau zaman dulu orang ngomong res-res. Nah, ini harus harus disaratin. Makanya syarat media yang dipakai oleh para leluhur itu cenderung garam dan apa namanya, buah kelapa lah ya, itu yang penawar-penawar racun. Iya, sehingga pohon pisang itu tidak tumbuh, nanti akhirnya dirituali terus diangkat. Dan dipaksakan seandainya itu nanti dipakai keramik, itu akan tetap jebol. Nah, apalagi mungkin ya, ada juga bahasa sumur tua yang ditutup. Itu oksigennya kan luar biasa. Hal-hal seperti itu, sehingga para leluhur itu sebetulnya sudah sangat luar biasa menghitung itu. Nah, sehingga anak cucunya nanti akhir eling lan waspodo tadi. Iya, jadi iya, rumah itu sebelum dibangun itu sudah dinetralisir energinya. Berarti kita menempatkan juga dalam keadaan aman, nyaman, sentosa. Iya. Komplit ya? Komplit. Kembalinya ya ke etung. Iya, makanya hubungannya dengan hitungan pagi, hari baik dan hitungan-hitungan itu. Betul. Iya. Wah, matematika ini. Matematika bener. Iya ya. Mas Pinulu ada mau ini mau ditanyakan ke Pak Gabriel. Pak Eko. Iya. Monggo. Kak Eko, pinarah monggo Kak Eko. Sini. Sama Kak Eko. Itu aja Pak.
Pas Bapak situ aja. Iya. Monggo Bapak sini, saya sini enggak apa-apa. Gus sini, Gus. Duduk sini. Mas. Sini, Pak. Ini masih. Masih. Jalan dua. Sini, Gus Ipin. Sini. Pak enggak, Pak. Bapak di situ aja, Pak. Iya. Langsung seret di Pak. Ayo, silahkan. Saya sugeng Pak. Pangestu panjenengan sak kondure sugeng. Sugeng Pak. Eh alhamdulillah. Ya monggo. Monggo. Lagi bincang-bincang apa ini Mas Doli? Ini tentang hitung-hitungan. Oh, hitung-hitungan hari baik. Oh. Ini tadi sampai ngitungin. Wah, ngeri lah pokoknya. Udah panjang. Udah panjang. Udah melebar juga. Astrologi ya? Iya. Astrologi versi Jawa ya? Iya. Versi nenek moyang. Coba Mas dulu, monggo. Ada yang mau ditanyakan ke beliau? Ya, atau mungkin ada masukan lagi? Tambahan terkait dengan Jawa. Terkait dengan hitungan kita inilah. Ya, kalau tadi Bapak menambahkan, jadi memang kalau di Jawa itu memang komplit simbol-simbolnya. Cuman kadang kita yang kurang bisa mencerna, sehingga untuk era modern sekarang ini dibilangnya tahayul, dibilang syirik, klenik, dan lain sebagainya lah. Berbagai macam cibiran barangkali mungkin untuk orang Jawa begitu. Padahal kalau diteliti, kalau saya sendiri mengamati gitu, ternyata memang perputaran kalau bulan Komariah gitu ya, bulan Arab atau bulan Jawa, Sapar Mulud dan sebagainya itu begitu, ternyata itu hitungan bulan. Kemudian kalau Masehi hitungannya matahari. Kalau hitungan Jawa yang tadi dikatakan hitungan Abuk, beliau ini ada Abuk ya, ada itu, ternyata kaitannya dengan Pranoto Mongso, yaitu antara bulan, bintang, matahari itu disatukan, itu jadinya 12 mangsa tadi. Serem. Disatukan itu sehingga makanya ketika ini ada mata planet bumi, matahari, bulan, bintang lagi satu kali lurus. Nah, itu energinya misalnya tidak baik, itu hati-hati waspada ya kan begitu. Sehingga sangat logika sekali. Sehingga ketika dihitung itu kaitannya dengan energi-energi alam yang ada, kemudian kita yang menempati di sini agar bisa apa ya, kan ada baik, ada buruk, ada panas, ada dingin, itu bisa sinergi lah. Sehingga hitungan-hitungan itu saya sendiri tidak begitu ahli ya, hanya sekilas-sekilas, tapi kok larinya ke itu, lebih logika lagi. Ke logika itu, karena matahari, bumi, misalnya kayak gini, kita itu kan asal-muasal dari kita, kalau secara baik dari agama, baik dari Jawa, itu terjadi dari empat unsur. Unsur air, angin, tanah, dan api. Nah, unsur-unsur itu mengandung ada panas, ada dingin. Kalau di wayang disimbolkan Nakulo dan Sadewo. Panas dan dingin itu penyeimbang. Terus unsurnya bumi disimbolkan Janoko atau itu Arjuna itu loh. Yang lima pendawa itu. Iya. Yang Werkudara atau Bima itu dilambangkan dengan lakunya angin. Kemudian yang Dharmakusuma itu yang Puntadewa yang darah putih itu menimbulkan angkasa. Jadi lima alam ini, kesatuan ini disatukan, itu semua energinya ada di manusia. Begitu. Jadi ada di manusia, sehingga ketika kita panas dan dingin enggak seimbang, maka kita sakit. Kadang ketika terlalu panas, diri kita sakit. Ketika kita terlalu dingin juga sakit. Sehingga kalau sekarang penyeimbangnya kan ke dokter periksa, sehingga disuntik gitu. Kalau dulu mungkin ramuan-ramuan pon-pon lagi. Nah, ternyata memang lapisan kita itu juga ada 7. Dari rambut, bulu, kulit,
daging, otot, getih, balu, sungsum, sungsum yang di dalam sendiri. Alam juga, bumi juga begitu, ada lapisannya tujuh. Konon ceritanya, saya kan belum sampai ke lapis yang ke bawah. Tapi lapisannya cerita kalau di sen-sen itu, dari baik dari agama maupun dari Jawa itu, tetap lapisannya tujuh, diri kita juga tujuh. Kemudian, nah itu dari, kalau di hari juga tujuh. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tujuh. Terus bumi, ya kalau Al-Fatihah itu memang ayatnya tujuh gitu mungkin. Oh, iya. Istri satu tapi pasar tujuh juga. Nah terus pasaran lima, kan ada hari tujuh tadi iya. Bilang pasaran lima. Pasaran lima. Pasaran lima itu ada Legi Pahing Pon Wage Kliwon kan gitu. Itu semua memang ada angka-angkanya sudah ditulis sedemikian rupa di Jawa. Itu untuk menghitung tadi. Untuk menyatukan energi-energi itu sehingga kita melangkahnya biar ketemunya dengan yang baik lah. Tepat. Biar selaras. Selaras dengan alam, jagat cilik maupun jagat besar. Jagat besar. Jagat cilik dan jagat gede, jagat kecil maupun jagat besar. Kalau bahasa Jawa dulu kan manon manik. Manon manik. Manon jagat gede, manik jagat cilik. Tapi sebetulnya yang jagat gede itu ada di diri kita. Kalau di bahas itu kan memang jauh. Semalam kan rampung. Ya enggak apa-apa, semalam sentuh ya. Udah pada kenyang semua. Nasi si ikon ini. Nah, itu perputaran tadi itu antara bulan bintang. Kemudian bahan kita yang bentuk cahyo itu yaitu Trimurti. Suryo, Chandra, Kartiko. Tadi Suryo, Matahari, Chandra, Bulan, Kartiko, Bintang. Oke. Itu energi itu kan selalu kita ketika menghasilkan ini, pisang ini, kan dimakan, ini energinya. Nah, dari unsur tanahnya, unsur apinya, unsur airnya, itu ada sinar itu kan masuk ke tubuh kita. Makanya orang Jawa begitu telitinya. Begitu. Sampai dihitung sedemikian. Sebetulnya itu sih menurut saya. Karena saya orang modern sedikit-sedikit. Jadi bukan klinik. Memang kalau dipelajari itu masuk. Contoh contoh ketika mangsa ini aja pada nyebar tanaman untuk mau ditanamkan. Nanti mangsa ke sekian. Ternyata ketika saya nyebar. Nyoba bercocok tanam. Ada apa sih sebetulnya? Misalnya nanam singkong, gue aja mangsa itu apa, tukang siapa ya? Iya. Iya. Geringan orang lemu-lemu. Tidak gemuk itu. Enggak subur, tidak tumbuh ya. Iya, enggak tumbuh. Ada apa sebenarnya? Ketika saya nanam, kan saya maksa, apa sih yang terjadi? Saya nanam itu. Iya ya, rayap. Ternyata ada rayapnya. Jadi itunya apanya? Tidak jadi ya, tidak jadi. Akar-akarnya dimakan rayap. Saat itu serangga itu sedang hewan itu lagi beda keluar ternyata. Karena hawa panasnya tanah. Panasnya tanah itu sehingga itu keluar ya makan makan itu. Cari mangsa. Saya kan tak goreng ini kan, apa sih sebenarnya? Itu yang saya temukan itu ya, barangkali itu mungkin orang dulu cuman nggak banyak komentar, banyak diceritakan orang ilok ya orang ilok gitu. Tidak, cuman iya, kalau kalau iya. Sekarang kan langsung mengecas bahwa nggak boleh itu musyrik dan lain sebagainya. Iya, ternyata ada alasan yang sangat mendasar ya, sangat itu sangat teliti sekali. Yang saya serap tadi gini, saya hanya tadi sebentar ya, cuma saya serap gini. Beliau-beliau kan sebagai pengaplikasi ajaran, ya kan, pengaplikasi ajaran. Tetapi kalau kita berpikir ke sana, bagaimana mereka mempelajari akhirnya menjadi sebuah konsep, kan artinya masa lampau itu sudah sedemikian apa ya, teliti dalam menghitung. Bahkan tadi sampai unsur astronomi saja masuk kan, bagaimana bulan, bagaimana itu, padahal zaman dulu kan mungkin belum ada teropong, hanya dia melihat dengan mata telanjang ya. Kalau orang barat mungkin sudah ada teropong, dia bisa ngenu rasi bintang. Kalau ini orang Jawa kan berarti masa pada saat itu sudah betul-betul dipelajari sedemikian detailnya ya, menjadi sebuah konsep kan gitu. Lalu teknologinya pakai apa gitu? Nah ya, ya rogo sukmo keluar gitu. Mungkin. Kalau menjadi sebuah konsep artinya kan sesuatu yang sudah dibuktikan, kayak seperti tadi misalkan tidak boleh nanam sesuatu di bulan ini kan sudah dibuktikan.
Artinya mereka perlu perjalanan panjang untuk menetapkan sebuah konsep yang akhirnya dilaksanakan turun-temurun dan menjadi sebuah ketetapan. Ya. Ilmunya itu titen tadi. Nah, teliti kanthi telaten. Kan waktunya lama kan? Lama. Dalam merumuskan lama, itu kan lama kan? Ada komunikasi di situ Mas. Nah, ada komunikasi. Ada cara. Dengan menelitinya itu ada komunikasi. Itu sih membuktikan. Yang menjadi bayangan saya kok iya kok kayak semacam tadi kita bicara keris ya. Keris bagaimana orang bisa membuat keris dengan lipatan 1000 dan 3000? Iya. Padahal pada saat itu di belahan dunia lain membuat pedang yang pada saat itu pun lipatannya tidak sebanyak itu kan. Enggak seribet kita gitu. Wah, belajarnya sampai ke segitu kan. Artinya leluhur menurut saya luar biasa lah. Iya. Dalam menciptakan sesuatu. Dan keris itu ini masing-masing juga ada nama-namanya. Bukan hanya wujud keris, tapi seperti tubuh kita, kita manusia, tapi ada tangan, ada kepala, ada mata, ada kaki. Ini juga sama begitu. Kalau yang mungkin saya tahu gini Mas Dori. Mas Dori lahir misalkan Selasa Wage. Ya kan? Saya hanya terpaut sehari apa berarti? Rabu apa? Wage, Rabu Kliwon ya? Iya, benar. Kan hanya terpaut sehari. Tapi persifatannya menjadi sangat berbeda. Ya kan? Karena pada saat itu rasi-rasi bintang yang berpola itu energinya beda. Bahkan anak kembar pun dengan detik yang berbeda sudah terjadi pergeseran rotasi ya, sehingga strukturnya berubah. Makanya tidak ada yang kembar sama. Itu yang saya jumpai dalam apa yang disebut weton atau tanggal lahir. Yeah. Makanya lahirlah hitungan-hitungan tadi biar ini ketemu energi ini jadi. Kayak ini ya Pak ya, kalau ketemu jodoh misalkan ya, mau berjodoh kan orang ini harus bertemu. Ini kan tujuannya untuk kebaikan, biar nanti kesana rukun. Iya. Orang Jawa kan dihitung kan, tanggal lahirnya dia, tanggal lahirnya ini, atau lebih teliti lagi nanti tanggal lahirnya orang tua, ketemu hari nikah. Ya kan? Iya. Sedemikian telitinya dulu kan. Kalau sekarang kan mungkin di dunia belahan sana enggak kan asal tanggal, sembiring minggu. Kalau di sini kan enggak dulu kan. Pokoknya libur, hari libur. Ya, kalau dulu kan jangan ini satu minggu. Ya. Di sini kan dulu enggak kan. Harus dihitung cocok enggaknya. Iya. Bisa-bisa terjadi udah pacaran sama sukanya, putus gara-gara hitungannya enggak bener. Gitu. Oh iya. Tapi enggak cocok itu kan. Iya, betul. Mungkin kembali ke Pak Firin ini. Ada. Itu kaitan ini apa nih? Setu Kliwon. Hari lahir. Hari iya. Mengenai hari lahir. Iya. Karena masing-masing kan beda. Setiap jiwa itu ada pengaruh kosmis yang berbeda, sehingga persifatan dari masing-masing orang itu saja tidak ada yang sama. Bahkan anak kembar pun kan terpaut sekian detik kan. Orang ketang berapa detik ya? Satu menit misalkan. Itu kan jadi sudah beda dikit. Termasuk di wayang ada Nakulo Satewo itu lambang panas dan dingin. Mungkin anak kembar lahir satu kandung ada, tapi anak jadi ada panas ada dingin mungkin. Kalau saya dulu menemukannya gini, anak kembar ya, pakaian bisa sama Pak, selera warna bisa sama, tetapi pada saat memilih jodoh dia berbeda. Itu yang membuat perbedaan. Orang mungkin seneng kalau wong sing sama, ya kan? Orang rebutan di dalam, nah itu keadilan alam itu ada di situ, karena dia ada sifat yang berbeda satu. Karena terpaut tadi 10 detik atau 60 menit tadi, sehingga anak kembar saya pernah melihat bahwa dia di satu titik pasti berbeda, tidak sama, baju sama, tas sama, apa sama, tapi satunya ada yang beda ya. Saya tadi udah dihitung sampai ya, dari masa ekonomi apa gue setu pira satu kliwon satu kliwon ya satu songo kliwon walu delapan satu sembilan Kliwon 8, seperti itu 17, dulu tinggi, ya, tinggi. Paling dhuwur 18. Iya. 18, satu pai. Satu pai. Kuwi karaktere gimana ini? Yaitu orang paling tertinggi ya. Iya. Ya. Orangnya sabar. Cuma tetap tidak bisa diganggu gugat ya gitu, sudah bersikuku keras. Sulit dilawan. Tapi dalam kebenaran. Kalau saya berpendapat dari kliwonnya bisa masuk ke segala sisi. Spiritual juga. Apa masuk? Mau segi bisnis, oke, masuk ke segala lini bisa masuk.
kalau dari kliwonnya gitu maksudnya. Kalau tadi yang saya bahas kan walaupun sama-sama satu kliwon pun berbeda persifatan. Oh iya itu. Karena let lahir itu satu jam. Jam. Itu ada time yang berbeda. Tapi karakter dasar biasanya. Karakter dasar sama. Cuma nanti pasti ada perbedaan. Iya. Ada perbedaan dikit antara lahir pagi hari sama siang hari. Iya. Sama saja tadi saya ilustrasikan anak kembar yang berbeda itu dia sifatnya tidak similar. Tentu ada satu yang berbeda. Iya pasti. Jadi kalau pasti. Ada yang teliti sampai ke time ya, time kan ada. Iya. Kalau mempelajari hari, terus tentu saja ada turunannya jam, terus ada turunannya menit. Dan menghadapnya ketika di dalam. Mana pengaruhnya itu? Iya ada. Ada. Ya namanya kosmis kan tetap sudut ada, tetap gerak ada. Nah, kalau khusus lah ya. Iya. Itu. Makanya kalau dulu zaman dulu kan ada yang misalkan. Sudah tidak punya keturunan kan naiknya dari ranjang sini turunnya ranjang sana gitu ada iya. Supaya tidak dapat keturunan jadi sudah tidak KB lah itu hanya jangan berhenti di tengah sekali naik harus turun lagi tapi kalau berhenti di tengah ya jadi anak lagi lompatan sangat sate, sangat, iya. Sangat lembut iya. Gini Pak Eko Mas Eko ya benar itu sangat lembut itu kadang-kadang itu kan sanepo ya sanepo, biasa ya, itu sanepo, jadi di situ kadang anak lahir kadang kurugan panggung kesendekalanan itu kan iya ada nah, ya. Itu perubahan waktu padahal sendekala itu hanya detik tidak detik lho Pak, anu Ki Pandawa Jati, detik, bukan belum hari, detik. Ini sudah masuk sende kala apa belum? Sende itu kan sumende, kala itu kan matahari. Polo ya, iya. Nah itu. Surup matahari. Iya. Jadi hanya hitungan detik, bahkan di perwayangan, oh ini wajib diruat, kurukan panggung. Diakukan karo dalangnya, kan gitu anu aku anak. Diruat itu dibersihkan. Iya, dibersihkan. Dibersihkan kembali. Nah, itu hanya belum hari, belum jam. Baru detik dari hurubu samsi. Saya pernah dapat pertanyaan, Pak. Iya. Waktu tanggal lahir. Manusia bisa nggak memilih tanggal lahir? Waktu itu sih tidak. Iya. Karena itu sudah ada ketetapan. Ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya lanjutannya gitu. Kalau sesar kan aku bisa bilang apa? Aku bisa milih gitu kan. Tapi aku jawabannya juga enggak kalah. Sesar pun asal tidak diizinkan Tuhan tidak terjadi. Tidak. Oh, kan? Iya. Dokternya enggak datang. Artinya semua itu sebenarnya sudah kehendaknya dalam menentukan si anak ini harus lahir kapan. Okay. Walaupun jalannya dengan sesar. Jawabannya jawaban ngawur sing paling jawab. Wong operasi itu tidak sembarang kok. Entah itu operasi dong, operasi uji-uji aja itu sudah menetralisirkan ini masih posisinya di dalam. Nah itu kembali ke kodratnya. Iya. Kalau ke hitungan tadi ke perjodohan tadi kan saya dulu tertarik itu Pak, ngitung perjodohan jadi antara laki-laki ini sama laki-laki ini. Dulu pesan mbak saya cuma sing penting pasarannya ora podo, yang penting hari pasarannya tidak sama. Iya, gue jenane. Ada jadi peringsa dapur peringsa dapur iya peringsa jadi dapur. Ada yang sih penting semua ada jalan keluarnya yang penting hari pasarannya jangan sama karena sifatnya nanti tidak saling mengikat tapi bertolak belakang jadi yang namanya jodoh kan sebenarnya saling kurang di sini lebih di sini sehingga jadi satu tapi kalau pasarannya sama katanya plus kayak gini plus ya. Jadi ini kembali ke rangkep tadi. Podo sama-sama minggunya tapi rangkepnya harus rangkepnya lain. Iya. Itu pesan bahasa yang bahasa kan sama-sama Rebo, sama-sama Jumat, rangkepnya harus beda. Jadi antara bedanya apa? Jumat Kliwon sama Jumat Pon kan lain. Yang tadi satu lagi saya pernah membuktikan. Jadi ada teman saya pengusaha. Iya. Cuma masih bujang. Tapi dia sudah berhasil, tapi stagnan. Waktu itu dia nikah dengan orang yang satu lagi. Sudah saya tebak, nanti rezekimu tambah. Tetapi kalau kamu tidak baik dengan istrimu, maka usahamu akan kembali semula. Bangkrut. Karena hitungan istrinya gede. Jelas, pasti itu. Tapi dia akan kalah, candranya kalah.
Jadi kalau istrinya marah ya dia memang sampai sekarang tetap nggak berani, Pak. Nah, oke, mau kembali. Salah satu wow, iya, iya. Ada nah, ini, saya itu, pernah nebak. Akhirnya saya sekarang setelah begitu setelah nikah, pegang usaha apa saja jadi duit. Dan sekarang dia menjadi orang yang salah satu orang terkaya di hubungan. Wow. Nah, itu. Itu saya pernah membuktikan itu. Bojomu seluruh gila. Gitu. Kamu akan rezekinya tambah, tetapi kamu tetap tidak akan menang melawan istrimu. Tapi kalau kamu sia-siakan istrimu, usahamu akan kembali semula. Astaga gitu. Itu aku pernah buktiin. Satu legi itu, satu ya satu apa? Satu paing ya. Satu paing. Itu nggak bisa. Tapi kalau terlalu besar juga nggak bisa. Misalkan satu paing sama satu paing juga nggak bisa. Nggak bisa. Ya setidak-tidaknya ya. Tapi hitungan terendah pun belum tentu apa nanti dia bawaannya tetap rendah, bukan. Hitungan rendah itu bukan ukuran rezekinya rendah, bukan. Bukan. Kalau dia ketemu jodoh kebetulan pas hitungannya jadi baik, rezekinya kadang-kadang dia akan meningkat. Makanya ada tembung penyatuan dua jiwa ini akan merubah merubah arah ke belakang. Nah, makanya tadi Mas Dori kan aku gimana kalau cari jodoh ya Pak Sopirin ya dengan kan naptunya 15 kayak 15. Gitu iya 15 ya kak iya kata palingnya kalau Mas Dori Sultan itu Selasa pagi itu hitungan paling kecil berarti kan tapi betul dia jadi kan, Sultan iya kenapa dia jadi Sultan setelah menikah dengan kebetulan kaiku semua orang masih madu. Saya tahunya Selasa pagi karena ada perayaan Jembaringan. Pada saat Jembaringan pasti Selasa pagi itu memperingati hari kelahiran Sultan. Saya tahu loh hitungannya rendah, tapi kita lihat hitungan jodohnya. Itu kalau di Jawa, mungkin di hitungan di Medan beda ya, tapi sama di Jawa aja. Itu ada, mau percaya tidak percaya itu ada. Dan saya pernah membuktikan beberapa masalahnya. Misalnya begini Pak, kalau inilah, oke lah tadi tentang suami istri, lebih besar istri atau lebih kecil suami, nah, dapatlah kita solusinya ya. Iya. Baru bagaimana ketika anak pertama lahir lebih tinggi reptunya anak sama bapak dan ibu itu apa yang terjadi? Kayak orang mana ya? Kalau nggak ada, nggak sampai ke situ. Ya paling kalau di Jawa itu memang kadang-kadang betulnya sama. Kelahirannya sama itu sing bisa juga seolah-olah oh wetone pada kayak gitu. Nah, kalau itu saya itu pernah Mas Dori. Jadi orang yang menikah pernah aku ditandai. Jadi anak pertama itu wetonya rendah. Anak kedua wetonya tinggi. Maka grafik usaha atau bisnis orang tuanya boleh dikatakan stabil karena orang tua itu semasa anak ini belum dewasa dan menikah rezekinya masih ngikut ke bapaknya. Aku pernah ditebak itu karena saya kebetulan Selasa pagi. Otomatis anak kedua kan masih lebih besar. Iya lebih besar. Nah, usaha pada saat saya kecil, usaha bapak saya biasa. Tapi begitu anak kedua lahir, usahanya meningkat. Itu saya buktikan malah di keluarga saya sendiri. Saya pernah ditebak kan, Mas, jenengan lahirnya apa Selasa pagi? Usaha nih bapak jenengan dulu rekasa. Iya. Tapi setelah anak lahir kedua, keduanya ketika, pasti berhasil. Iya macam itu. Itu. Saya buktikan di keluarga saya, Pak. Iya. Saya hitungannya paling rendah. Saya Selasa pagi. Mung, kadang anak yang pertama itu seolah-olah apa ya? Mengawali. Dan anak pertama biasanya banyak cobaan ya. Banyak itu, iya. Karena pada saat itu jelas saya ditanya Selasa pagi, hitungan Selasa pagi paling kecil, Mas. Ya, paling pasti kecil. Jenengan usahanya bapak pasti pertama kecil. Iya. Tapi setelah anak kedua, sudah pasti meningkat itu, tapi iya sih waktu anak tapi nggak semua kayak gitu ya, tetap nggak semua kalau hitungan yang pertama lebih kecil biasanya tetap stabil Pak, tapi biasanya ada kan yang begitu berkeluar ke langsung naik terus tinggi. Iya itu ada bisa ada, karena kan banyak anak banyak rezeki, artinya rezeki anak yang sebelum dewasa itu kan masih masuk ke orang tuanya. Makanya orang tua itu jangan menganggap bahwa rezeki yang didapatkan itu adalah milik saya, bukan, ini milik keluarga karena kita masih membawa rezeki si anak. Makanya kadang-kadang ada yang orang terus anaknya mentas terus rezekinya stabil gitu kan. Nah itu salah satu bukti bahwa orang tua itu masih membawa rezeki anak. Antara nyekolah kayak karo enggak ya gitu. Biar lagi masih nyekolah akan dari bisa dapat sekian. Bisa. Ya. itu biaya sekolah ya gitu. Bisa dipungkiri. Kita lihat saja. Ada itu. Iya.
Itu tapi kan ada saya itu ya Pak, sih, Pak Girin ini pengamat. Saya tanya sama Pak Girin. Ketika si orang, si anak ini mau menikah dengan hitungan wetonnya, mungkin begitu mau nikah, hari apa, mau bulan apa, itu mungkin neptunya orang tua keduanya mungkin apa diperhitungkan apa tidak. Apa, berkaitan maksudnya gitu. Kalau di sini enggak, tapi yang dihitungkan ya yang antara calon pengantin putra calon dan pengantin putri. Dan gitu. Terus harinya, hari pernikahan. Hari pernikahannya. Hmm, iya. Di itu yang sebagai yang lazim, iya, ya. Iya, yang lazim dihitung. Dan mau sunatan pun anak bukan hanya hajat. Orang mau nikahan saja, tapi sunatan pun dan hajat pun sampai semuanya. Saya ingat lagi. Pada saat keluarga itu mencapai titik kemakmuran dan mau membuat apa yang disebut rumah, itu juga dihitung. Iya. Kalau di Jawa enggak sembarangan terus asal asal iya. Itu enggak. Kalau iya. Di Jawa kan ya, iya. Meletakkan batu pertama itu harus sesuai iya. Dengan hitungan itu. Jadi makanya nanti buatnya jadi ini rumahnya jadi adem, banyak teman, banyak saudara. Iya. Terasa itu ada hitungannya kalau di Jawa ya, pembuatan rumah. Ya memang arahnya seperti itu. Ada ya? Iya. Ada. Bahkan untuk pagar zaman dulu kan ada yeah. Orang-orang yang maling kayak gitu loh itu kan jadi aman, ada ya. Nah, semua itu bagi orang-orang yang dulu yang itu zaman ya zaman dulu kalau maling itu juga pakai penyirepan pakai apa zaman dulu ya yeah. Ya tadi nanam sesuatu aja ada tanggalnya apalagi membuat apa yang disebut termasuk rumah. Pisang ini pisang kan masa kerdek apa ya yeah. Yang nggak boleh iya masa apa masa kerdek itu ketika nanam pisang hari ini misalnya nanam pisang terus nanti hasilnya ini enggak mulus seperti ini karena itu nanamnya masa kerdek yang bulan itu ketika sinarnya lagi redup atau terang. Ya, pokoknya apa ya yang kerdek itu bulan mau muncul tapi misalnya tanggal-tanggal tua kayaknya tilam apa ya. Tanggal tua apa gimana ya memang kan ada ya pisang yang mulus seperti ini, ada yang pisang korepen kalau bahasa iya, sininya itu iya. Rusak lah ya. Iya, pada rusak itu. Katanya sih nanamnya pas penanamnya ya. Itu pas barengi sama bulan perputaran bulan itu yang lepas. Tapi saya sendiri belum nanam ya nanam aja lah sapo bere gitu. Iya memang kita menanam pisang sampai segitunya. Lagi padi ya. Padi. Kalau sarangan zaman modern ada irigasi ya. Wih, lengkap nih ulasan kita malam hari ini. Jadi menarik ya. Menarik. Ternyata ilmu Jawa komplit juga ya. Ada matematika, matematika. Matematika alam semesta. Ya kan nggak cuma nanam doang kan. Misalkan kalau mau bangun rumah, punya pohon kelapa, mau nebang aja kan harus. Ah, iya, iya. Santunan iya. Itulah kalau dikupas budaya setempat saya tidak bilang budaya Jawa ya. Budaya manapun kalau dikupas itu akhirnya kita tahu kesantunan rohaninya. Ya kan? Artinya ada di situ nilai-nilai yang kita tidak bisa menganggap sebelah mata karena itu diciptakan melalui proses panjang. Pembuktian panjang sehingga menjadi tujuannya menyelaraskan semuanya kan. Naluri di Medan juga ada kan hitung-hitungan kayak gitu. Tujuannya kan tetap untuk memberi manusia itu keselarasan dengan alam. Tapi soal bahasa kerennya naluri perlu dinalari. Iya. Yeah. Itu tadi tentang hitungan ya. Terus ini kadang terjadi juga di masyarakat dulu begini. Ketika ada apa gerhana bulan atau gerhana matahari, itu kan warga setempat kan kotekan atau apa itu ya? Ya membunyikan sesuatu lah atau alat-alat. Itu bagaimana ya kalau dinalarnya? Apa? Aduh, ini saya kira sih itu kan tetap larinya ke penyelarasan alam juga, penyelarasan kosmik juga. Itu apa bunyi-bunyinya juga pengaruh juga itu. Kalau bunyi-bunyinya kan selalu menimbulkan frekuensi, vibrasi, getaran-getaran tertentu kan. Mengapa harus dipukulkan ke situ? Harus dipukulkan ke jalan. Itu saya rasa pukulan itu sendiri memberikan vibrasi. Sadar, kalau itu dilakukan turut renung soan bahasa bin
perbekalan. Tinggal dulu. Oh siap. Bunyi-bunyian tadi ya. Kan kalau dulu pakai lesung ya. Memang dulu memang mungkin adanya lesung. Ada lesung. Alat-alat rumah tangga juga dibunyikan. Alat rumah tangga. Gamelan juga mungkin masuk juga ya. Gamelan yang bukan. Nekotekan kayaknya nggak alat musik dulu. Jadi alat-alat yang ada. Ada mungkin, iya. Oh. Mungkin frekuensi itu kalau dibunyikan dalam radius berapa kan jadi menjadi hal yang berbeda. Oh. Jadi kan kita masuk di rumah tempat kosong gitu, kalau ke kamar kan pertama itu dianjurkan tepuk tangan dulu, tar gitu. Biar energi yang stagnan di situ pecah dia, pes, gitu. Jadi terkait dengan gerhana tadi itu ya bisa, ya gimana sih ya, ada getaran itu kan, menutupin terang itu kan, ketika ada sesuatu yang ditutupi, berarti ada hal lain yang terkurangin juga. Jadi frekuensinya itu melemah kan. Gitu. Jadi di situ ya dibuat lagi getaran yang lebih tinggi lagi untuk menyeimbangkan, gitu. Dikuatkan biar ya. Ini dia tuh sampai dia lewat tuh. Set. Tapi saja itu tidak diterangkan dulu ya, karena nyampainya semua sana tuh. Iya. Di Jawa, jadi, kan ada yang lemah tuh. Setan itu kan melemah. Sementara kita tuh perlu frekuensi tinggi saat itu. Makanya itu dilewat sampai dilewatkan kan itu. Gitu, dilewat udah balik stabil lagi dia. Aku berasumsinya seperti itu, begitu. Karena itu tadi berawal dari kita memasuki ruang kosong misalnya kan itu lemah itu atau ada energi yang stagnan di situ. Tepuk tangan lupak atau 7 kali, 3 kali gitu. Supaya energi yang mumpet di situ itu gitu, pecah. Gitu. Atau mungkin disambut dengan bahasa rahayu apa gitu, runun apa gitu kan. Mungkin seperti itu. Bunyi-bunyian itu sebenarnya memecah konsentrasi energi sebenarnya. Bunyi-bunyian tertentu. Dengungan atau pukulan atau dentingan dengan frekuensi tertentu sebenarnya memecah energi yang tertentu. Makanya kalau lewat kira-kira daerah yang kira-kira menjenengkan gak enak, klakson gitu kan, sebenarnya bunyian itu untuk memecah energi. Iya. Untuk memecah energi yang terkumpul. Oh, karena kalau terkumpul bisa menjadi bentuk. Permisi lah bahasa itu. Ya. Permisi. Tapi secara energi itu. Iya, iya. Memecah. Termasuk cahaya kan, harus ngedim gitu. Jadi cahaya yang apa mendadak itu merubah energi juga. Ngedim ya. Ada yang pakai gelombang juga ya. Iya, macam-macam. Salah zaman dulu yang medil lah. Iya. Medil itu sendiri kan energi yang terkonsentrasi. Iya, sehingga iya. Tampak oleh mata menjadi sebuah bentuk. Iya. Tapi pertanyaannya kenapa di Eropa tidak ada pocongan? Nah, itu ciptaan-ciptaan. Di Eropa ya. Itu nanti kita bahas selanjutnya ya. Ya itu di topik yang itu berbeda. Tapi tadi asik banget nih tentang hitung-hitungan kita ini. Ya. Ini gimana Pak Sobirin untuk menjaga budaya ini tetap lestari? Apa yang Pak Sobirin dan teman-teman lakukan di sini agar budaya aboge ini nggak hilang tergerus zaman? Iya, pelan-pelan. Jadi kita tetap jalan bagi yang mau. Wong itu kan tidak ada paksaan untuk menyadarkan dan dia sadar itu kan butuh proses. Butuh proses. Bagaimana ini padahal ini seharusnya bisa menularkan. Bisa untuk kita kaji. Tapi dia belum legowo, belumlah waktunya, kadang capek seperti itu. Ya bagi sehingga nanti dengan adanya sharing, ketemu seperti ini, terus kita juga oh itu butuh. Dan sedangkan di belakang kita banyak banget yang butuh. Kepengin tahu bahwa itu nanti orang yang potensi, orang yang tahu hitungan Jawa itu ketika itu nanti kadang-kadang ini udah mati besok dia ada yang muncul kan gitu biasanya itu di mudah banget seperti itu besok dia harus muncul nggak bakalan mati ya bukan masalah matinya tapi ketika kita di
dikaji atau kita perhatikan, itu kan ibarat api itu bisa nyalanya benar-benar nyala dinyalakan. Jadi kepenginnya saya sih tetap ini tetap sebagai apa ya, gerakan gerakan, jangan sampai ya, ngobrol santai juga lah. Lah ini butuh pemikiran yang tenang kayak gitu, pemikiran yang tenang. Secara khusus membuat acara misalnya undangan, mohon hadir di balai desa apa di padepokan iki Pendapat Jati untuk membahas ini. Kadang-kadang ya terpaksa pembentuknya itu jalan lah, tapi ketika lewat endong-endongan kan nyebar. Menumbuhkan keinginan generasi atau orang lain untuk mempelajari sesuatu, itulah PR kita ya. Itu itu tidak budaya, tidak agama, hampir-hampir sama. Iya. Itu jadi PR kita yang terbesar adalah bagaimana kita mengedukasi generasi selanjutnya untuk tertarik mempelajari. Iya. Jadi tertarik, bukan disuruh, bukan ditarik. Iya. Jadi bukan tertarik disuruh untuk mempelajari nilai-nilai budaya. Itu saya rasa tantangan kita itu. Makanya mungkin dengan tadi endong-endongan atau apa, sehingga menimbulkan kecintaan untuk mempelajari dari generasi berikutnya. Yeah. Sehingga ini tidak kepaten obor atau kehilangan makna sampai ke belakang sana, ke generasi kita. Tugas kita semua itu ya. Tugas semua kita. Iya, Pak. Jadi begini ya, aku agak tercerahkan. Keris kan udah masuk UNESCO itu. Iya. Itu nggak lagi milik orang Jawa, nggak lagi milik orang Melayu, orang Padang segala. Milik dunia. Udah milik dunia itu, melestarikan itu sudah. Bukan. Jadi kita sama-sama menjaga jadinya semuanya. Iya. Demikian juga dengan hal ini kan gitu. Kalau tidak kita jaga, nanti akhirnya musnah ya. Punah. Jadi besi rongsok ya. Jadi mungkin punah. Satu kelemahannya nggak ada bangku kuliahnya mungkin. Kalau yang lain, jurusan lain kan ada. Ada, Chris, ada. Cuman peminatnya. Peminatnya. Ya. Kemarin Jawa Tengah, apa? Isi cuman dua. Walaupun sedikit, yang penting adalah. Iya. Para empu kan juga masih ya, itu yang di Madura malah. Kalau sih ada perempuan itu. Perempuan itu yang muda. Oh. Di yang tong-tong itu. Tapi kecil memang, prosentase dari empu kecil sekali dibandingkan dengan itu. Sekarang cenderung banyak peminat yang akhirnya mencari ya, mencari barang yang sudah ada untuk di koleksi atau untuk diambil hikmahnya. Itu kebanyakan produk lama ya, penciptaan lama oleh empu-empu lama. Kalau empu sekarang sih ada empu jeno yang di Jogja juga masih bikin. Anaknya sekarang juga bikin. Cuma prosentasenya sedikit. Jadi kebatinan dulu sama sekarang kan lain. Itu yang kebatinannya dulu. Iya, gitu. Jadi sekarang dulu kan keris sebagai pusaka. Dulu sebagai pusaka. Jadi piandel. Iya, piandel. Kalau dulu. Nah kalau sekarang pian dalem bom je. Ya kalau dulu penciptaannya tujuannya lebih luhur ya, karena dulu kan mungkin memang harus ada, harus sudah menjadi budaya, orang masing-masing memang pegang keris untuk itu, untuk menemani tujuan hidup. Iya. Dulu menjadi lazim. Mengangkat. Mas Wahyu, silakan kasih pesan-pesan sama teman-teman yang ada di Indonesia sebelum kita tutup acara nih. Untuk generasi muda hari ini yang ada di jalan sana. Ya, pesan saya. Kalau ada buku yang sedang digarap atau memang udah ada yang untuk dijual, nggak apa-apa. Iya, pesan saya tetap ya. Begitu rawuhnya Pak Eko juga jadi tambah mantep. Tapi mantap, nanti kita tetap berupaya, jangan sampai apa yang tadi kita bahas bareng, paling tidak kita harus berkembang, jangan sampai punah. Sebab manusia itu tetap semuanya pakai hitung, bahkan usaha dunia negara itu semua pakai hitung kayak gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan tentang hitung. Iya, jangan lah. Hitung itu berawal dari awalnya manusia kan, seperti itu.
Jadi semuanya itu luas banget, Pak Eko, luas banget ketika ya. Kita bicara hitung. Ya, betul. Pesan saya seperti itu aja. Jadi dengan kata dasar hitung itu nanti kita kaji dengan hitungan sesuai dengan narasi masing-masing, dengan tujuan kita masing-masing. Ya. Semua iya, kita punya hitung bahwa itu untuk generasi muda juga itu ya. Iya. Fitul ya hasanah fil akhirati hasanah itu bukan hitung. Gitu. Kandungannya berat ini. Iya. Lah itu kan hitung fitul ya hasanah fil akhirati hasanah. Itu apa bukan yuhasibu kayak gitu. Mungkin pesan lain untuk generasi muda ya, cobalah untuk lebih mengenal atau mempelajari budaya-budaya kita ya, budaya-budaya leluhur kita ya. Supaya walaupun mungkin tidak memakai, tapi kalau sudah ada kecintaan untuk mempelajari, minimal mereka tahu makna yang terkandung di dalamnya, makna leluhur yang terkandung di dalamnya. Entah itu budaya asal manapun. Kalau kita orang Jawa ya, monggo kita pelajari budaya Jawa sehingga kita tahu nilai-nilai leluhur yang terkandung di dalamnya, sehingga tidak punah budaya ini. Ya. Rasa itu ya, Pak ya. Iya. Bapak, iya. Ki Pandawa Jati dan ya, Ki Pinulu dan Gus Abis kalian iya. Kasih pesan yang positif dan motivasi. Iya. Ya prinsipnya dimulai dari diri kita semua masing-masing. Bagaimana kita menerapkan, mengaplikasikan sebuah budaya agar ini lestari itu kan berawal dari diri kita masing-masing. Diaplikasikan itu tadi bahwa harus naluri itu harus dinalari dengan untuk tujuan yang prinsipnya kan memayu hayuning bawono ya, bermanfaat untuk kemaslahatan intinya seperti itu sehingga kita tidak menjadi orang yang apa namanya ya ikut-ikutan lebih mudah menata masa depan itu tidak tergoyahkan oleh arus budaya dari luar. Mungkin itu dari saya seperti itu. Betul. Semangat melestarikan budaya leluhur bangsa kita. Kalau saya singkat aja untuk kaum milenial semuanya ya intinya siapa saja di mana saja jangan membuli sebelum meneliti gitu aja. Jangan membuli sebelum meneliti. Jadi dipelajari dulu nilai luhurnya ya untuk dilaksanakan. Tentu saja semuanya tentu ada nilai positifnya di situ ya. Mungkin kalau yang negatif terus sampai sekarang ada kan nggak mungkin ya kan. Harus dicoba dulu dilihat. Setelah ada nilai luhur baru dijalankan untuk kehidupan sehari-hari ya kan. Gus Ipin ya bagi generasi muda saya dan teman-teman yang generasi muda lainnya ya terkait apa kemajuan zaman yang sudah seperti ini di era yang seperti ini ya apalagi kita juga ikut nengok ilmuwan yang sudah berlalu kita pelajari lagi tinggalan-tinggalan dari leluhur kita nanti dari masing-masing sisi itu bagi yang sekarang atau yang dulu kita pelajari bareng kayak kadang-kadang kan seperti ini kan wah itu kuno. Nah, kita pelajari dulu dan cepat-cepat untuk move on itu. Intinya kita semangat belajar bersama untuk kearifan kelompok ini yang leluhur itu. Harus dipelajari dulu ya. Tapi setelah menemukan nilai yang bagus, kenapa tidak dilaksanakan? Nah. Oke. Demikian dari Kabumen. Iya. Rahayu. Alhamdulillah.